kami bersyukur hari ini kita bisa mendaftar, dan yang paling bersyukur lagi berkas kita dinyatakan lengkap oleh KPU sehingga kami bisa berlayar. Nah, jadi kapal Bahtera yang sudah kita siapkan ini bisa berlayar mengikuti Pilkada 2024. Itu saja. Terima kasih kepada KPU, yang terlebih kasih lebih khusus lagi kepada partai politik yang luar biasa mendukung kita sehingga kita bisa bersama-sama untuk wujudkan HS terbaik. Alhamdulillah hari ini hari ketiga pendaftaran calon, yaitu pasangan Pak Hermansyah dengan Pak Yuki Alfiani berjalan dengan lancar dan baik. Jadi kepada seluruh masyarakat khususnya Kutu Sungai Selatan, jangan lupa pada tanggal 27 November nanti kita sama-sama ke TPS. Kami sudah melakukan pengawasan, alhamdulillah secara kasat mata sampai hari ini tidak kami temukan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon ataupun pasangan calon. Dan terkait netralitas ASN, kepala desa, TNI Polri ataupun pihak-pihak lain yang harus netral, kami harapkan jangan terlibat langsung, baik me-like, me-share ataupun mengomen status dan lain sebagainya dalam pemilihan ini, karena ASN terutama, karena ASN itu harus netral, walaupun masih memiliki hak pilih, tapi netralitasnya harus tetap dipertahankan. Tapi untuk penuh lagi